Selamat pagi. Jadi pada pagi hari ini saya mau menjelaskan soal dari transport fenomena. Jadi nama saya adalah Sidur Storyclan. Oke, saya mau membahas mengenai eksempel 18.4. Jadi di sini dinyatakan adalah mengenai chlorine absorption in falling film. Jadi chlorine is being absorbed from the gas mile experimental rainfall tower as shown in figure 18.4. Absorbed full as water, the which is moving with effects dengan velocity-nya itu adalah 17,9 meter. Yang ditanyakan adalah what is the absorption rate in the g dikali mol per hours. Jika if liquid gases diffusivity-nya adalah sistem itu adalah 1,6 kali 10 minima. Terus dan kecepatan atau current is water itu adalah 0,83 atau konsentrasinya per 100 gram water. Ini adalah gambar dari systematic drawing of weighted water column dengan airnya itu dalam 1,1 cm dan length-nya atau panjangnya itu adalah 30 cm. Nah, untuk solution-nya kita akan menggunakan persamaan 2.220 yaitu adalah WA sama dengan 2 dikali P dikali R dikali LC A0 akar 6 DAB dikali FZ dibagi dengan pi dikali L. Nah, pertama untuk mencari hasil WA itu kita harus mencari dulu CA0-nya. Dengan rumus CA0 adalah densitas dikali omega WA0 dibagi apa? Dengan densitasnya adalah 0,998 dan W-nya atau omega itu 0,00823 dan M-nya adalah 70,91 gram. Nah, sehingga untuk CA0-nya kita mendapatkan hasil itu 1,16 kali 10 pangkat 4 dan 1 gram kali mol Cl kuadrat Cl per cm pangkat 3 1 cm kubik. Nah, setelah kita sudah menemukan CA0-nya, maka kita langsung menggunakan rumusnya. Kita dapat 2 dikali pi kali 1, dikali 13 cm dikali 1,16 dikali 10 pangkat 4 dikali akar 6, 1,6 dikali 10 minima, dikali 17,7 dibagi pi dikali 13 cm. Sehingga hasil yang kita dapatkan adalah 7,58 dikali 10 pangkat minima dengan satuan gram per mol per satuan per s atau per second. Namun di soal dia menanyakan gram mol per hour sehingga kita konvertkan s-nya untuk menjadi hour sehingga kita mendapatkan hasilnya itu adalah 0,273. Nah, itu adalah untuk sampel 18A4. Ini adalah untuk sampel 18A6. Yaitu mengenai max flux from clothing bubbles. Jadi, dia untuk menggunakan persamaan 18.20, kita masih estimasikan absorption dari CO2, itu komponen A, from the carbon dioxide bubble 0,1 cm, in diameter is in 2 water. Itu ada untuk A-nya dan B-nya adalah air tapang Celsius, air pressure, 1 ATM, cooling data may be used di AB sama dengan 1,46 dikali 10 pangkat 5 dan si A0 adalah 0,041 dan FT-nya adalah 22 cm per second dan B-nya adalah relate the rate of friction using isometric resource of Hamilton atau kita disuruh menggunakan hasil atau menggunakan rumus dari Hamilton integral. Ini adalah untuk solution A. Jadi dengan data pembuktian itu kita menggunakan solution dari 18 520 itu memberikan surface average mass flow-nya dengan rumus A average sama dengan akar 4 dikali AB dikali FT dibagi pi dikali D dikali CA0. Sehingga kita masukkan data yang sudah kita tahu itu adalah DAB-nya adalah 1,46 dikali 10 kali 5, FT-nya adalah 22 cm per s dibagi dengan pi dikali 0,5 diameter dan CA0 kita adalah 0,041. Sehingga untuk N average-nya, kita mendapatkan hasil yang adalah 1,17 dikali 10 maka N. Itu untuk pembuktian dengan rumus equation 18.20 ini. Nah, dari persamaan tadi, kita juga sama 18.1 dengan surface average KC yang diperoleh Hamilton dan Gunners itu menjadi N average sama dengan KC dikali CA0 dikurang CA0 terhindar. Untuk KC-nya kita dapatkan 117
dikali dengan 1 per 3600 karena kita convert ke second, dikali dengan si A0 adalah 0,041 dikali 10^6. Sehingga untuk yang average-nya kita mendapatkan hasil 1,14 kali 10^6. Itu adalah hasil nomor 2. Nah, pada penjelasan ini saya menggunakan Excel untuk membuktikan perhitungannya. Nah, untuk solusi A tadi, itu kan menggunakan persamaan WA 2 dikali B dikali R dikali L dikali CA0 akar 6DAB dikali LZ dibagi pi dikali L. Pertama kita tentukan dulu CA0. Nah, untuk CA0 kita masukkan saja rumusnya yang sudah diketahui, begitu pun dengan data. Sehingga CA0 nya kita masukkan 0,00116 atau 1,16 kali 10^4. Sehingga hasilnya juga sama dengan jawabannya. Setelah kita udah menemukan CA0 nya, kita hitung masukin CA0 nya ke persamaan WA itu. Itu WA kita masukin 2 pi nya, disini sudah diketahui datanya, R nya, L nya, DAB nya, sehingga kita mendapatkan hasil 0,273. Ya, dari data yang sudah kita lihat, kita masukkan ke rumus dan kita dapatkan hasil 0,273 sesuai dengan hasil yang kita sudah dapatkan di presentasi sebelumnya. Nah, itu pun juga dengan solusi 18.1b, kita juga bisa menggunakan Excel. Jadi dari rumus yang kita sudah ketahui, dari kan data yang sudah diketahui, kita masukkan ke dalam perhitungan. Kita masukkan di AB ini itu adalah 1,46 dikali 10^5, FT-nya 22 dan pi-nya adalah 3,14 dibagi dengan pi-nya dikali dengan diameternya itu 0,5, sehingga kita mendapatkan NA average-nya itu 1,12 dikali 10^6. Nah, begitu gue dengan B, jadi dengan sama plus 3A surface average dari ini peroleh Hamilton dan Karnas tadi, sehingga kita mencoba menjadi NA average sama dengan KC kali CA0 dikurang CA hingga. Nah, dari data yang sudah ketahui, kita masukin datanya KC sebesar mana dan CA0 4,1 kali 10^-5. Sehingga kita dapatkan hasil 1,32 dikali 10^-6. Berdasarkan hasil Excel atau perhitungan dengan Excel, kita bisa mengetahui bahwa hasilnya juga sama dengan apa yang sudah di slide sebelumnya, itu BT-nya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.